strike mas bro, wih gede mas bro, wih alhamdulillah. Lulululul ada ikannya mas bro, wih terot, kalau ini gede mas bro, terot, lihat mas bro, lengkungannya yang sangat sempurna. Assalamualaikum wabarakatuh, hari ini saya mancing lihat lagi mas bro. Oke, ini sungai besarnya itu mas bro, keruh bro. Bentar saya balik dulu untuk kameranya. Nah ini mas bro, untuk sungai yang besar itu keruh banget mas bro, lihat mas bro. Karena tadi malam itu turun hujan. Nah jadi nanti saya akan coba mancing di sungai kecilnya. Ini sungai kecilnya sangat bagus mas bro, bening banget. Ini biasanya ikan yang ada di sekitar itu mas bro, sungai besarnya itu, kalau airnya keruh seperti itu akan lari ke sini mas bro, ke sungai kecil. Jadi kita akan coba mancing di sini. Tuh lihat sungai kecilnya bagus banget. Tapi ini sangat dangkal mas bro. Gak sampai setengah meter ini mas bro. Mungkin ada kalau 3 jengkalan ini untuk kedalamannya. Oke, karena spotnya dangkal saya akan gunakan pelampung kecil mas bro. Ini mas bro, pelampung kecil. Tapi gak akan kelihatan di kamera ini mas bro, karena terlalu kecil banget ya. Oke, semoga ada rezeki mas bro hari ini. Jadi yang penasaran silakan ditonton dulu. Lanjut. Oke mas bro, jadi ini umpan yang saya racik tadi, tempe yang saya potong kecil dan saya kasih bawang putih tadi ya. Ini baunya sangat menyengat mas bro. Pasti ikan wader dan ikan nilem tertarik mas bro untuk menyambar umpan seperti ini, bau-bau seperti ini. Nah ini ya, kita coba mancing di sungai kecil karena sungai besarnya tadi ya tuh berwarna coklat. Kita coba di sini, semoga ada rezeki hari ini. Oke lanjut. Wih, ada ular mas bro. Mas bro. Strike mas bro, wih gede mas bro, wih alhamdulillah, wih dapat ikan nilem. Sungai kecil ternyata ada ikan nilemnya, mantap. Strike perdana ini mas bro, wih alhamdulillah. Ntar saya lepas dulu. Nah mas bro, ikan melem, wih layak goreng, mantap jiwa. Widih, strike mas bro, alhamdulillah dapat apa ini, ikan wader mas bro. Oh ikan melem mas bro, kecil mas bro, ikan melem kecil seperti wader. Kita rilis aja mas bro ya, biar bisa gede nanti eman-eman ini kalau dibawa pulang. Kita lestarikan. Wih, widih, strike lagi, mantap. Loh, dapat ikan nilem lagi mas bro, kecil mas bro. Aduh, ikan nilemnya kok segini-segini mas bro. Lihat mas bro, ikan nilem nih loh, bukan water nih mas bro. Ini mas bro, ih kecil mas bro, anakan ini, masih nener. Kalau dapat yang seperti ini jangan dibawa pulang ya mas bro, kasihan mas bro. Dirilis aja mas bro, nanti biar bisa gede. Kalau udah 3 jari 4 jari baru bisa dibawa pulang mas bro, layak goreng itu. Oke lanjut ya, strike yang ketiga, mantap.
Trot. Kalau ini gede, Mas Bro. Trot. Lihat, Mas Bro, lengkungannya yang sangat sempurna. Wih. Nah, kalau ini layak goreng ya, Mas Bro. Nah, ini wajib dibawa pulang ini. Ini wajib dibawa pulang. Hei, ini Mas Bro. Kalau ini enak digoreng, Mas Bro. Mantap, strike yang keempat. Ya. Lanjut lagi ya. Trot. Wih, aduh. Mocel, Mas Bro. Bro, aduh, jatuh tuh ikannya di situ. Dapat ikan apa barusan? Betok mungkin, Mas Bro. Betok kok makan tempe ya? Mantap, strike yang kelima, mocel. Kita cari lagi. Trot, mantap. Dapat ikan apa ini? Wah, kalau ini ikan water, Mas Bro. Kalau ini ikan water, bukan melem ya. Kalau water ini ukuran segini layak goreng, Mas Bro. Mantap. Trot, alhamdulillah dapat ikan water lagi. Ikan water, Mas Bro, layak goreng. Tapi saya rilis saja, Mas Bro. Mantap. Dulu ada ikannya, Mas Bro. Wih, tidak sengaja, Mas Bro, ternyata ada ikannya. Ikan water, water takul ini, layak goreng. Strike yang keberapa ini, Mas Bro? Lupa saya, Mas Bro. Mantap. Trot. Wih, alhamdulillah dapat water lagi. Duh, auto rilis. Aduh. Lanjut. Trot. Alhamdulillah dapat ikan water pari, Mas Bro. Water pari. Rilis